Food review edisi spesial, ada soundnya. Hari ini kita makan roti gandum yang dibuat sari roti sama Nutella. Mak gua gak mau beli roti biasa, katanya gandum baik biar banyak serat. Lihat, sudah kita letakkan Nutella. Asalkan kalian tahu, Nutella itu adalah coklat lele, almond bakar, semut. Bentar ya. Makan. Aroma roti gandum biasanya akan lebih sedikit berbeda daripada roti biasa, karena ya bau gandum alami. Enak. Ini memang cukup mewah. Kastanya setara dengan Ovaltine. Ovaltine yang dioles, yang keren-kerennya kalau kalian pernah makan dan lumayan elit dan juga banyak uang buat beli. Nutella ya jadi alternatif, tapi dia lebih brandy, makanya lebih agak mahal daripada Ovaltine yang renyah olesannya. Dan juga kata ikannya, Nutella campur roti sama dengan pagi hari yang menyenangkan. Bahkan iklan iklannya bilang, Nutella awali harimu dengan bahagia. Itu udah tapi gak jelas. Karena gue di spam iklan itu kira-kira 2017-an 2008 gitu. Sampai sekarang juga masih pakai iklan itu loh, nggak serame dulu. Habis. Nilainya ya, buat masakan rumahan kira-kira anggotanya lo nih, boleh lah gue kasih nilainya 8,5 atau ya 8,5 aja lah, 9 gak terlalu. Oke, mungkin besok nanti kasihnya kentang. Kentang rebus atau gak kentang panggang rumahan, iya. Besok edisinya review kentang. Dadah, dan gue kali ini akan pakai suara, tak perlu lagi terlalu baca deskripsi. Tapi mungkin aku akan membuat video yang ada deskripsinya juga.